lagi 2 minit sampai aku punya hotspot terus dapat jap. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys, hai positivers, orang-orang yang positif. Pada kali ini aku nak buat video income grab car dari pukul 9 pagi online sehinggalah sekarang ni. Sekejap aku screenshot sambil tengok jalan. Sehinggalah sekarang ni 12, sekejap silau lah. Aku corner dulu baru aku tengok. Sekejap Okay, dah masuk line yang tepat. Sehinggalah sekarang ni 12.26. Aku dah habis menggrab. Aku dah habis online tadi pukul 12. Lepas tu aku terus pergi aku terus pergi isi minyak dan aku pergi toilet. Lepas pergi toilet, aku terus rakam video. Dan ini adalah rakaman video aku yang kedua. Kenapa rakaman video yang kedua? Aku dah pernah cerita dekat video aku yang sebelum ni. So sekarang ni 12 hari bulan 6 2021, total lockdown. Dan total lockdown yang akan disambung lagi 2 minggu. So aku akan buka aku punya app Grab. Dan aku still Grab still tak bagi aku interface yang baru. Aku still pakai interface yang lama. So macam biasa style aku, aku akan buka dekat Discover sambil tengok jalan. Alhamdulillah RM64. So hari ni aku start online pukul 9 sampai pukul 12, 3 jam. 3 jam darab minima target aku RM20, dapatlah RM60. So hari ni melebihi minima target aku. Alhamdulillah. Yang menyelamatkan aku, yang menyebabkan aku cepat dapat kerja target, sebab aku hari ni aku dapat satu job yang bernilai net earning RM32. Kalau customer bayar aku RM40, alhamdulillah. Tapi aku dapat job tu dalam akhir-akhir pukul 9, dalam 9:45 something lah. Dan aku settlekan job tu dalam pukul 10:30 macam tu. Lepas tu aku balik ke aku punya hotspot. Di pukul 10 tu aku tak dapat job langsung, sebab tempat yang aku hantar tu kurang demand. Aku rasa kurang demand, dan aku terus menuju ke aku punya hotspot. So bila sampai aku punya hotspot untuk pukul 11, bila nak hampir sampai, aku gembira tau. Aku gembira sebab dah terus dapat job. Lagi 2 minit sampai aku punya hotspot, terus dapat job. Tapi aku tak sure lah benda ni Grab ada problem ataupun kena sailang. Aku tunjuk lah, tapi aku tak tunjuk dalam video. Aku tunjuk just dekat depan korang. Jaya, aku dah siap buat satu folder khas sailang. Okay, yang ni aku mainkan, tapi korang nampak jauh je lah. Alah, banyak dah aku buat video pasal ni, so korang tengok je. So aku nak ke kiri ni. Nampak? Tak ada job details, pasal aku tunjuk aku punya date. Nak ke kiri. Dah habis. Disebabkan tu aku dah pernah bagi tahu dulu yang bila aku disailang ataupun apps Grab, aku akan restart balik. Bila restart balik tu, dia ambil masa jugalah, dia kacau masa jugalah sebenarnya. Dia kacau juga masa. So hari ni aku nak tambah satu lagi story. Aku nak kembang lagi satu story. Bila aku sampai dekat satu tempat, aku sampai dekat tempat aku punya, aku membangau. Bila sampai aku membangau, aku perasan ada satu kereta ni pun tengah membangau. Dan style aku, bila aku membangau, aku akhirnya akan membangau dekat tempat tu
7 minit. Lepas daripada 7 minit tu, aku akan bergerak ke tempat lain supaya kereta aku ada pergerakan sikit. Dan dan bila aku dah bergerak tu, aku nampak kereta tu still membangau. Dan bila aku dah bergerak tu, aku pergi datang balik ke tempat yang aku membangau tadi, dan aku nampak kereta tu masih ada. Tak sampai 1 minit aku parking dekat apa namanya, dekat tempat yang aku membangau tu, aku dapat jawab. Alhamdulillah. Tapi kereta yang tadi tak dapat jawab tau. So salah satu sebabnya pasal rezeki lah, pasal rezeki. Dan satu lagi aku rasa pasal algoritma Grab. So apa yang dikatakan algoritma Grab tu, korang boleh tengok dekat hujung video ni, sebab aku dah pernah buat detail pasal benda tu. So itu saja video aku untuk kali ini. Sebelum mengakhiri video, aku nak minta maaf jika konten aku terdapat sebarang kekurangan dan mengguris mana-mana pihak. Korang maafkan kan? Jika korang rasa video aku bermanfaat, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, dan yang paling penting, jangan lupa solat. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.